Halo Sobat Miskin, bertemu lagi dengan saya Misnan dan saya Sodikin. Kita dari Save Miskin. Nah, udah pasti udah lama ketemu kita nih. Iya nih, pasti Sobat Miskin kangen kan? Kalau saya sih enggak, kayaknya. Ke kamu ya. Tiap hari ketemu, bro. Ngapain kangen juga kan? Iya sih, Kin. Nah, ini kan sekarang lagi masa-masanya virus. Pandemik gitu, Kin. Virus ya, pandemik itu. Makanya kan kita harus menjaga daya tahan tubuh. Bener nggak? Bener banget, Kin. Bener banget nih. Makanya kita hari ini nih ya mau bikin wedang jahe atau sari jahe ya, yang sari jahe gitu ya. Ini apa buat imun dari dalam ya, Kin ya. Betul sekali. Oh, kan iya biar kamu sehat terus juga tetap bisa menghibur teman-teman kan. Iya nih, Kin. Iya. Udah lama banget, Kin. Udah lama banget, makanya hari ini nih kita mau ngasih tahu bahan-bahannya ya. Pasti jahe kan. Ada jahe, terus juga gula merah untuk pemanisnya. Betul. Kan ya. Terus juga ada sereh ya, batang sereh atau lemon grass gitu. Yes. Ya. Terus juga ada kayu manis atau cinnamon ya. Terus juga ada garam dan ada cengkeh. Nah, kenapa saya pakai garam? Kenapa nih, Kin? Biar nanti rasanya balance, bro. Nggak manis doang. Oh iya benar. Ada ya balance rasa harus ya, Kin ya. Enak gitu. Oke, siap. Manfaat dari jahe nih, Miss, banyak banget nih manfaatnya. Iya, salah Kin. Satunya itu untuk melancarkan pencernaan. Udah pasti kan, umumnya masuk angin, terus juga menjaga daya tahan tubuh, udah pasti kan. Nah, ini untuk yang sakit mah boleh sebenarnya minum atau makan dari sari si jahe ini. Oh. Tapi tergantung, Miss. Oh, gitu kan. Tergantung. Gini. Misalnya gini, kalau sakit mahnya itu kan ada bermacam-macam ya penyakit mah itu, ada yang asam lambung. Asam lambung, ada yang gasnya gas lambung tinggi. Gas lambung, nah, ya. Yang gas lambung tinggi boleh untuk minum sari jahe ini untuk melancarkan si anginnya ya. Oh, si gasnya mungkin bisa bisa diredakan. Bisa dari sendawa atau dari entut gitu ya, bisa kan. Nah, kalau yang untuk Asam lambung itu jangan, Kin. Disarankan untuk tidak. Oh. Soalnya dapat jadi tinggi asam lambungnya. Terus juga memang jadi sakit ke perutnya. Oh, jadi bisa memicu si asamnya makin naikin. Betul sekali. Terus juga untuk yang diare juga kebanyakan ya orang-orang yang diare itu makan jahe. Sebenarnya itu kurang bagus karena jahe untuk melancarkan pencernaan. Sedangkan yang diare itu sedang lancar-lancarnya. Ya, lancar banget ya, malah Kin. Nanti kebobolan nih kan ya. Kalau ini sereh? Nah, ini sereh juga banyak khasiatnya juga. Terutama kayak antioksidan. Sama kayak jahe juga antioksidan ada. Oh iya. Jahe juga ada antimikroba juga ya. Nah, ini juga si sereh ini juga untuk kulit dan rambut bagus. Oh, bagus ya? Iya, kamu biar glowing gitu. Ini gimana kalau untuk si rambut? Sari kulit juga, gimana? Sari juga bisa diminum dari dalam. Oh, dari dalam ya. Iya, begitu. Terus healthy juga, from inside ya, Kin ya. Betul sekali. Antioksidan udah pasti. Terus juga untuk melancarkan pencernaan juga pasti. Imunitas juga pasti bertambah. Bagus. Iya, kan kebantu jadi pakai sereh juga. Kenapa kita wedangnya pakai sereh? Biar lebih bagus gitu kan. Betul, Kin. Nah, caranya gimana nih? Caranya mudah banget. Ini kan air kurang lebih 1 liter lah. Betul, 1 liter ini, atau ya. 3/4 liter lah ya. Jangan terlalu banyak juga, nggak apa-apa. Nih, si ininya. Jahenya di gimana nih? Bantu ini, saya ya. Boleh digeprek aja. Digeprek aja ya, Kin ya. Sampai agak. Nah, kayak gini, Kin ya. Ya, tambah lagi. Dua-duanya nih, Kin. Iya, dua-duanya. Boleh. Wah, kamu marah. Nah, udah digeprek kayak gini nih. Iya. Boleh dimasukin ke sini. Masukin semuanya ya, gini ya. Semua langsung. Nyos. Tuh sekali ya. Nah, ini boleh nanti bantu saya juga. Gimana sebenarnya ya? Ini bisa mau langsung dimasukkan bisa ya, gini ya. Cuma untuk mempermudah dan mempercepat boleh dihancurin sedikit lah.
Nah ini tinggal dimasukin aja ke sana, Mis. Oke, Kin. Nah terus biar aja sampai mendidih ya, sampai si gulanya hancur semua. Nah ini serehnya nih, cukup 3 batang pun cukup ya. Gimana nih, Kin? Agak digeprek aja dikit, prek-prek. Biar dia keluar aja sarinya. Nah gitu. Nah gini ya. Nah cukup amek-amekan nah, gini. Gitu. Nah sampai agak memar-memar kayak gini ya. Iya. Tinggal di masukin aja. Masukin langsung gitu bos. Gitu. Nah udah gitu tinggal apa? Nih kayu manis. Kayu nih. Manis sama cengkeh ini gini. Ini untuk menambah aroma. Dari flavor ya gini ya. Aroma bagus juga ada. Ada khasiatnya juga. Mungkin. Ini semuanya, Kin? Ya, semuanya aja. Wush. Yur. Itu juga semuanya. Juga semua ya, Sobat Miskin. Iya. Yur. Cengkeh paling itu 6 biji, 8 biji. Iya, 6 sampai 7 biji, Kin. Nah, diaduk-aduk dulu, Mi. Ini nih, Kin. Iya. Tuh. Aduh, wanginya juga nih. Coba cek dulu gula di bawahnya udah hancur semua belum. Coba ya, kita cari apakah ada gula yang masih menggumpal di bawah, Kin. Wah, nggak ada, kan? Wah, sudah larut semua nih, Kin. Ini boleh si garamnya masukin cuman... Sejumput? Memperkuat rasa aja sebenarnya biar nggak terlalu manis doang gitu kan. Iya, betul sekali. Nah ini ditunggu sampai si airnya berkurang sampai 20%. Jadi tinggal 80%. Nah tinggal dicobain, Miss. Nih. Kegelasin dulu dong. Kita berdua aja ya. Iyalah. Mau siapa lagi ada di sini ya? Cuma kita berdua doang kan. Nah, tetap harus disaring. Oh, disaring dulu, Kin. Ini coba dipegang dulu sebentar. Nah, ini kan gelas nih. Ya, tipis nih ya. Betul. Itu kan panas tuh. Takutnya tuh ketak. Oh, kalau langsung air mendidih kayak gini, langsung retak ya, Kin ya. Nah, ini tips. Caranya gimana, Kin? Masukin sendok. Oh, diganjel aja kayak gitu aja, Kin? Jadi si panasnya nyerap dulu ke sendoknya. Jadi nggak langsung ke gelas. Oh, gitu. Iya, iya. Coba sekarang. Coba ya. Iya. Kita saring nih Sobat Miskin ya. Dicoba dong. Ayo Kin ah, kita coba nih Kin. Aduh, asin nih Sobat ya, tapi masih panas. Aduh. Wow, langsung bisa futsal ini saya nih, semangatnya keluar nih, Bro. Sekali lagi. Aduh, anget banget kerasa nih. Di tenggorokan ada, kalau itu istilahnya tuh aftertaste-nya loh, Kin. Ngeri amat, Kin. Anget di tenggorokan, yang penting intinya apa? Tidak masuk angin. Nah, kan? Itu betul, Kin. Tampilannya udah kelihatan. Pokoknya mas silahkan dicoba di rumah untuk daya tahan tubuh teman-teman semuanya ya kan, untuk biar daya bisa, imun kita daya juga imun, Kin. Itu betul sekali. Nah ketemu lagi nanti next episode tetap ya. Iya dong. Gimana lagi kalau bukan di channel Chef Miskin. Miskin ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Dadah.